เนี่ยالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيثا يعوم ثياب سيب ساب ساب وربة. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمسك أبدا أبدا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengucap selamat malam kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pemuda dan pemudi dan para adik-adik tadika dan kepada semua para-para peminat dan para-para yang ikut di dalam ceramah saya, sama ada berada di dalam majlis ataupun luar majlis ataupun di mana tempat saja. Oleh itu, siapa dia nak tahu kata berapa ramai dia ikut saya ceramah, cuba tengok. Setengah-setengah tu 80,000 dia ikut ceramah saya. Oleh itu ceramah yang saya ceramah bukan setakat ahli kampung tua laut dah. Di mana tempat saja, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Mekah, di Mesir, di Australia, banyak dah ikut. Dengan sebab itulah
kalau kita tak ada wainu lek belakang ke. Jadi ditanya-tanya oleh orang ceramah mana. Nah, oleh itu jadi alhamdulillah malam ini di antaranya terima berserta dengan ahli jawatan kuasa dan persatuan budak-budak ataupun pemuda sehingga belum mengadakan majlis yang munasabah ma'al hijrah yang kita selalu sebut sambut tahun baru. Dan saya pun sangat tak ketinggalan lah kepada Tok Mene, Nebe, semua para poroso, oso, kuantam watahan, pulerian yang mana di antaranya berada dalam majlis untuk jaga keselamatan. Dan saya tak ketinggalan sangat lah kepada Tok Ime, kampung tua kita sendiri, Bilal, Khatib dan semua para-para kanak-kanakan masjid ataupun dikatakan NGK. Dan tak ketinggalanlah juga kepada si orang jemputkan saya. Tapi saya tak kenal pun, belum lagi kenal. Tetapi orang di sini ada dah pergi di rumah saya minta ikhtiar bi berapa perkara. Nah, oleh itu dengan boleh jadi dengan permintaan ahli kampung ke sini untuk saya hadir di tempat di sini dikatakan kali pertama. Seperti mana Tok Imam sebut tadi, maaf ya katanya babos kio ada kemalangan apa-apa dan sekiru di antara tidak sepenuh di dalam majlis ataupun apa saja, harap maaf kerana ini kali pertama. Dan begitu juga si orang jemput saya, dia tanya tak saya, dia tanya kata boleh tu macam mana babo cara-cara di antara ceramah. Babo pun nak jawab pun tak tahu juga. Oleh tu babo yak dia ni biasa babo mari sebuah kereta rotu ni berserta dengan adik-adik berkosidah. Begitu jelah. Dan di antaranya pula ada kedok jamu nasi. Dia kata ya tak apa beres. Ayah kata babo pun alhamdulillah malam ini pak babo berakhir sekali. Dia gula ikan cermin. Lagi pula gula semacam ketua dulu. Berakhirnya saya. Dan satu lagi pula puasa senok, puasa sedap, makan ike umur 3 tahun. Tak ada lagi. Nah, lihat tersitu yang rela khidmat untuk menjamu walaupun suak-suak sebagai menjadi daging darah kepada orang sebab agama ni harga mahal. Hago bukan sama hu. Nah, oleh itu kepada semua para kawan ibu dan bapa, sebelum daripada saya nak setuh berkaitan dengan ma'an hijrah, sedikit untuk kita mengambil sempatan berkaitan dengan khidmat kepada para alim ulama. Kemudian pada malam ini bapa rasa senuk, rasa bangga. Siapa tu adik berderu mari. Artinya pihak ke sini sudah asuh dah. Setengah tempat tu takut nak masuk jumpa tu guru. Kalau darah mari peluk. Peluk dah itu kan. Minta pukul ramah pula. Lebih lagi pula orang budak tino sangat-sangat dengan darah mari. Dia boleh pukul tu kan. Dia boleh dalam Facebook dia hantar lagi. Dia kata nak cuk di kini dai tairuk kap darah seorang. Dai tu ke? Ha tu golek kap tina lagu tu. Tapi sekarang ni tak ada dah turun jamai dulu. Kalau bani mutu gak rum mutu handal 80. Tak ada dah. Anilah wa ber senok te imi royak ke saya. Tak ada lagi dia kata awam buat jelih ramah seperti malam ini. Ni penuh dia kata. Ajib dia kata. Saya pun terlitah mari. Oh, boleh jadi begitu semua.
Jadi mojo pada malam ini, orang mai tunggu saya sebelum saya mari tu, timnya kata penuh dah. Jadi nak ayat atas kan? Ayat atas bangganya saya, serenaknya saya. Oleh tu untuk ambil erti, kita sebagai umat Nabi, khususnya pada hujung-hujung di antaranya korun. Kita ni sebagai hujung korun yang akhir dah kita ni. Duklah korun yang ke-15. Mengikut berjani pada hadis, akan berlaku kiamat dan akan hancur umur bumi di dalam korun yang ke-15. Jadi kita tak sedar, tak sedar lagi pula tak rasa. Dan di antaranya, kalau mengikut di atas tanda-tanda kiamat, bahkan nak berlaku pecah buka bumi, gepa bumi, orang yang galik di dalam senok ke hidup dunia. Bila dia galik senok ke hidup dunia, di situ akan berlakunya kiamat. Oleh itu, untuk sebagai mengingati, sebagaimana Allah jaga dalam Quran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ. Saya kata, hendak mu banyak-banyak sebut, hendak mu banyak-banyak royak lah. Kerana bahawasanya banyak royak itulah dapat manfaat kepada orang yang sudah beriman dah. Tu ayat tu. Nah, oleh itu kita sebagai kaum ibu dan bapa kena banyak royak kepada adik-adik, anak-anak berkaitan dengan agama. Dan begitu juga para-para pemerintah, khususnya pemerintah cara masalah beragama, imam masjid, khatib bila, kena banyak-banyak royak dan banyak sebut pada ahli jemaah perkara yang berkaitan dengan agama. Akan tetapi sekarang lah ni, pakat senyap berlaku, pakat tak berani kata apa, pakat tak bergamuk nak kata. Lebih lagi pula ayuh terhadap anak, tak kata apa. Bila kita tak kata apa, kita senyap, timbul ukara. Seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hina sakata ahlul haq alal batil, tawahama ahlul batil alal haq. Sinali katanya, ketika orang tahu kata tak betul lagu ni, tetapi pakat diam tak kata, maka orang buat perkara tak betul, dia kata betul dah aku makan ni. Tengok, anak buat perkara tak kena, mik tak kata apa, anak kata rana, betul dah aku buat makan. Dari tu ha, tengok di antara adik-adik kecil-kecil duk main terosak siapa tak ngaji Quran, duk main game terosak siapa tak kita nikah, duk main berkawan siapa kat tinggal di semaya, tak kata gapo pun, akhir anak kata ya betul dah, betul dah, betul dah. Lama ko lama, lama ko lama, kita pergi break dia cengak kamu yang marah ni. Ning pucung. Dari tu puja mari pak ngaji tak se kok tu tak se kok ning tak se kok tu tak se. Orang tua mengepek cak-cak kriak lagi prom masuk ngagu lebat nak tak ada. Dak ide. Ning usum niki. Berpucanya kita orang tua tak kata apa. Orang jamin dulu anak menerak yang murihlah. Jangan menerak dek, nanti perut bucik buat kepai. Burung tipu. Makan boleh tidur, jangan tidur ni menyebab sesak. Lah negara tua tak kata apa. Makan boleh tidur, makan boleh menerak, maikin boleh-boleh, tak kata apa. Bahkan tua turut menerak kata pakat kau cucu. Bah, buka terosak sedap apa menerak habis dengan Siti, dengan mama ya, dengan babo ya, dengan cucu dia tekok. Gaduh-gaduh di antara terosak duk kecil sore, terjeduh habis tak apa. Bimbing pun berlaku jadi mati di situ. Timbe kita tengok, aduh keluarga ni. Ha ha. Kamar dia nak semaya mayak ke mana? Bila semaya mayak, timbe semaya. Allahuakbar. Sudah. Ma kaulukum fi hadzal mayat. Apa nak kata nak mayak? Nak kata molek, molek mana mati tak payah terang.
Tak gitu. Ha. Orang nak tengok tak ada apa, sudah tengok janji dengan anak. Kita tengok dia. Terus boleh tak kata, pai kata pakat tidur belaka. Pasal tidur belaka becek anak tak anak sudah siap tengok tidur belaka anak dah weh. Terosak kapas mi habis. Sengah terosak tengok tok di lingkungan anak pasal Sabah dah pom pecah mati lingkungan anak. Pasal dia antara bos Sabah dah tidur, terosak dah hidup menyebab panah penuh lingkungan jadi tuli lingkungan anak. Tapi tu bila tidur sampai sepan tu rapah mi dek dek terosak tak tak. Pah ketua lok sekali. Gada-gada anak tidur dengan terosak telinga penuh. Duk mari rumah tu dia bengang habis anak. Sore tu duk tengok terus anak tu, ibu tidur anak duk tengok. Uah kok tu telai tok kok tu. Mata telai tu. Ingat baik lah. Terosak ni hantu. Pasal apa? Malah ngaji gani. Malah sekolah gani. Curi gani. Semua muka ni berlaku. Ha tengok. Budak pandai boleh kecek sikit teriak kata tua hala. Dek dek terocak terocak terocak. Lepas tu adik nak kata ni, "Ma terocak terocak terocak." Kena terocak. Allah tak kena. Padahal awal-awal kelimo hok Nabi suruh dengar ke anak, ke cucu, suruh dengar kelimo Allah. Sehingga lepas beranak tu be peruk pada ibu tak suruh dengar suara dah hari ni. Suruh be dak kan ko mak dak kiri. Kita beranak pada kecek teracak teracak teracak. Pas buka gapo? Cartoon Tom and Jerry. Jadi anak pandai dok belana menebau. Ada rumah kartun. Ada. Kalau ada bapa ingat sekali kartun bapa kenal budak-budak Doraemon. Ha. Doraemon ada musim prrr, naik. Piup. Lepas tu soalan Ekyusan. Ingatlah, wapo juta hang. Jangan terletak kau dam. Cocoh dengan injil bo. Sampah kalau ni, pagi tua lihat tu ke anak. Tahu rano? Tahu anak mama ngaji, anak anak bapa ngaji, anubah klik tanya. Bo, beli CD kartun tak enceri. Ku anu. Ya ta ya tengok marah ya ta di sekolah ya buku. Oh, dok ajar aku ni. Padahal hak Nabi suruh alimu auladakum bisalasi khisal. Mui ilmu pada anak kamu tiga perkara. Siapa wui tiga perkara kepada anak, insyaAllah nak berjuru. Satu, bihubbi nabiyiku. Kena asuh anak wui kenal Nabi, wui kasih ke Nabi. Ni kita semua tak kira orang tua muda kena kenal Nabi yang malu. Supaya abad sepak bini. Abad tumbuk bini. Setengah tu tidur malam bunyi. Oh! Dia suka apa tumbuk dulu bini tak wui. Ambil daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi mana tu buat bini? Tak ada sahabat. Nabi Adam dengan tahu pakat berjuru. Masya Allah. Setelah ia turut atas muka bumi berjumpa daripada Arafah. Bergala. Tu Adam bergala. Sok-sok-sok tahu menyedung. Tapi tu orang duduk ke kawasan tuak laut ni. Menyedung syariat Nabi Adam. Menyedung lah. Sabit kerja mereka tak sesok. Berah makan buat sendiri. Seperti mana Nabi Syu'aib. Dia suka makan benda hak hasil pada tangan sendiri. Kan sekarang lah ni setengah orang dia buat benda di antara kot penarik. Buat benda di antara kot kok kuan. Dia jual padi dia. Jual benda dia. Dia beli hak isan lagi. Jadi hak molek kerja dan tanuh tempat kita molek buat sendiri. Dia ambil berah makan hak san kimi ya bubuh. Pas berah di sana hak mari di antaranya dro. Di ko pak isap ya wak puak mata repeat buah. Pas kamar dia tempat kisah dia hanying saja repot tu. Ni menyembah kita makan perkara itulah anak payah mengaji. Makan perkara itulah menyebab kita dia antara kurang ke ilmu. Sebab tu sebab-sebab. Saya bapak. Dah itu kan? Oleh itu sebagai pengingat. Pisah jalan anak 31 bihubbi nabiyikum. Yang keduanya wa ahli baitihi. Wikna ahli bait nabi. Yang ketiga watilawatil Quran.
Budak-budak zaman dulu berderet sebelum ngorek tu dah. Sebelum ngorek tu pakak berderet dah pergi ngaji di antara dengan tu tatuk guru Quran. Sebelum nak pergi tok hajar khidmat dah suruh bibi ai boleh kono. Allah pas sudah mengaji sudah tidur di rumah tok guru. Pagi sebelum subuh semaya sudah pakak kelik ngaji sekolah. Learning my meal. Bahkan budak learning bangun pagi pukul 8. Pas macam mana nak dengar kalam Allah. Kau ni lah duka cerita kau. Tak ada. Pas tak email nak mikir apa lagi. Cuba fikir bak. Nak suruh pakak fikir dah. Pas kata nak bambu tujuan nak yon adik. Maafin percubaan. Payayam yon adik maafin percubaan. Pisah ambil hak ketinggalan mari mari tok sekali. Hak ni untuk tinjal, depan untuk pinggir fikir mari untuk menjadi kebaikan. Pasal bawa yang kecil. Jame dulu tak berlaku pelat-pelat. Budak pun tak main pelat-pelat. Tak ada. Serta pula sekiranya kalulah di antaranya mengandung. Kerana ibu duk mengandung. Orang tua lari. Hei, abah dia. Hei, mek dia. Nyak dua kau pelat-pelat lah. Takut pergi kat anak. Lalu tu orang tua duk pesih sangat-sangat. Tekoh ibu duk mengandung. Kita sebagai ibu dan tok laki. Ambil daripada bulan pertama sampai 4 bulan. Jangan belajar mengetek. Kalau bini duk mengandung, belajar ketek duit tak laki kocek. Nanti anak ketek duit ni. Banyak dia duduk tengok anak pandang ngetek lah. Pasal, jangan. Begitu kita sebagai abang, jangan dah ambil kalau apa hak kau orang. Dia dah habis duduk mengandung masuk antara 4 bulan. Bimbing takut anak kita, bakit esok, apa ni berantung esok, tangan panjang. Ingatlah. Kau ni nak sel apa. Saya kat anak. Lalu tu lah. Sebab dia antara amanah membudak beranak. Bacalah surah Maryam. Siapa dia tak mengandung, kena baca surah Maryam sebab mudah beranak. Dan siapa dia nak cepat mengandung, lekat anak tak sewi di antara gugur. Bahkan anak pula di antaranya tubik senil selamat comel. Baca di antaranya. Tak silap apa-apa lah nah. Dan surah Luqman ambil wa wassainal insan biwalidai tapakah wa ilayal masir ulah 100 kali sehari semalam. Anak tak bergugur kalau tak boleh anak mudah boleh anak. Cuba terang. Ning ambil buah-buah. Bapa tak segi jauh orang lain nak segi luar negeri dak ni. Nak ceramah nak kampung ni. Nak wayak terbelaku di Australia, berlaku di Filipina, berlaku di antara di Pakistan. Gapo dah ni? Apa tak segi saya ke kapur ni ya? Nak suruh kita kapur sini, cuba pejam mata rapat. Kita umur 60, kita ingat semua seumur kita 7 tahun. Super nak ngalan. Jamil dulu di antara bila dan sebelum mengorek, kata tua perah bish anak dah tahu ni. Duk hurung pelita gas. Di. Makan nasi tak cukup di antara kawan anak cucu, kata tua tak mula makan nasi. Berideh. Learning tak pernah pergi berita sampai tak berkat. Sampai ke Nabi besar kulu jami'an wala tafarraku. Memakai berita. Learning asing-asing anak lah situ. Di situ mangabai situ. Bahkan dengan laki bini tak makan sekali lah. Mana bini nak makan nasi bini tak kin counter. Channel lain kon. Ada trik. Trik abai buat tepi mata pura-pura. Abai tanya, "Budu you naik up?" Ya ta you taitok aduh abang berpantau pula cuo sudah makan sudah la kau tu you naik up ter long do nemo mi mai aduh eh masyaallah subhanallah eh orang makan sekali dengan abang buh nasi wi ka abang abang sama dak suat mula abang wi kuam rah ha de supo di antaranya cintera dengan apa? Ha, dengan apa cintera dengan bernama? Dengan Santi Su. Cinta buncu.
Bu jadi lagu tu. Lepas tu kita penuh ke tak. Bapa ada oyak ni, bapa ada buat dengan mama sendiri. Bapa ada-ada yang makan. Ambil, bu, cuba berasa warna. Tujuan ada oyak nak suruh kita ni, buat apa ni, halih perangai tahun baru ni. Kita sekarang berada tahun baru 1441. Gambar ni gambar-gambar ni, adik-adik gambar-gambar ikutlah abang-abang gambar-gambar kan ibu bapa ni. Penuh kedok, kalau ibu bapa duduk jauh, setengah hari tu ibu bapa duduk tani lah. Telefon cari ibu. Assalamualaikum mek, yo. Selamat tahun baru. Maaf zahir dan batin. Dan minta mek we sehat. Minta mek dia antara dalam berbahagia. Minta we mek dia antara boleh berdak sepenuh. Penuh duduk tahniah. Gapan-gapan kan? Penuh dak sedang kuam jindi, sedang kuam santik suta kom eh. Tak ada. Adapun di atas orang agama asing atau orang Masihi ke putih, dia tumbil. Happy birthday. Apa happy? Dia panggil happy year. Dia orang ada happy year. Mana tuan nak pergi main. Kau dia. Tapi kita ni tak ambil bergerak. Seperti email ni, kata anda nak maaf kita email. Ada tak email jumpa ahli kampung? Assalamualaikum, selamat, tahun baru. Ada, dengar tak? Duh. Tak sakitkan lain lah, tak email sendiri. Tak sakitkan lain lah, tak email sendiri. Lepas bila tak email tak buat, pemak muduk mana? Sampai kata Syekh Qadir Mandiri, bila tok guru kecil belah berdiri, anak murid belah berlari. Betul tak? Haa. Ha, sampai tu kita nak buat gapa kena start di ibu bapa dulu. Ibu bapa duk lari anak tak seri sakau. Tiba lah ibu bapa 2-3 kotak dah kocek. Apa anak nak jual ke mana? Masuk dalam sewing kat. Cuba tengok kita di sakau semua kan ni lah. Kok-kok lah. Kok kerontik, kok sepung, kok ada lah halal. Ada. Ada lah kotak halal. Ada lah. Tapi kalau anak boleh makan ni, hajar ni, tak ada halal, tak ada halal. Aku nak tanya, patut balik sokong, bahan apa? Lah, bahan ada mana dah. Orang pekat apa pun mazhab lah ni. Haa, anak pun, tak ada apa, gitu kan? Haa, sahabat Nabi tak, ibdak binapsik sumaman ta'um. Membuka suih tu, rumah ke orang. Ni tak buka, duk buka suih orang, dia tak start, tak hidup kita. Ni sebagai nak usah lah. Oleh tu nak minta kita kat town ni, nak baik anak, baik kira tua dulu. Betul malak saya. Lepas dia kata budak dia bukan orang tua lah ni. Bukan budak, orang tua lah ni. Ni bapa sebagai nak suruh kita mikir lah. Bima kata abang mah mengepek, tak ada ngepek ni. Mari ni sebagai nak buka pintu jalan, nak suruh kita yon adi kelak masuk percubaan. Kita pulang klik dulu, klik sini. Pasal dulu selamat. Lah ni tidak selamat. Budak kerah hati. Budak tak dengar orang tua. Budak tak ada hormat. Okey. Apa? Kerana kita orang tua tak hajar, tak kata apa. Orang jamin dulu bila anak nak kosnya tak pergi tua. Lepas klik pak dia panggil. Cobek lah. Orang dah jangin back tu lah. Tengok. Dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Yahya Hasan Husin. Hasan Husin cucu Nabi. Satu ketika Hasan Husin duk main atas kepala Nabi pergi. Pelik tak pelik buat Sayyidina Ali marah Hasan Husin kerah. Takut. Sayyidina Umar tanya, eh, ke mana senyap Hasan Husin ni? Lepas hari tu dia mau tanya, Sayyidina Ali tak saya. Setiap saya tengok anak ambo tak molek, saya pergi mengajak dak belakang. Tapi tu kita orang tua. Bila anak waktu molek, kita tak kata apa. Hak dosa klik kita lah. Bila kita buat molek, anak kita buat. Pahala klik mas kita. Mana pahala anak ambil sebelum taklif, kita buat hak dia molek, dia kita ambil. Kita hantar anak kita rika. Anak kita rajin mengaji, sepatu ubuji. Perak klik pahala itu. Ni, tujuan. Hasabit tu lah tekoh masa musim samba. Katuk marang, babo jang rela terima budak asuh budak. Kerana bapa tengok siap belah kanak-kanak adik-adik aluh duk rumah mengaji pun duk main panah. Kita rela letih sanggup ambil 2-300 pun nak. Cukup 40 hari lepas klik.
budak panda doa tu panda ambil ismaye panda baca krok eh panda gapo kita asuh tu masa cuti baru ni usaha mula-mula bapa buah lepas tu bapa minta bapa miji lalu bapa pahaw bapa tusu yang tu minta terima lah bapa tak ada tengok budak pasal mula-mula sikit memikirnya orang kalah kahwin main wayak kata bapa doa ti anak yang lemah hai kemarin 3-4 orang anak yang mati mikirlah bapa dia main kat hotel ketik dulu bapa pun jangan rela terima buka sama fikir bak ni untuk menyelamat sambil kita tok guru sambil nak setuh ni tok guru tidur malam-malam ya po ya kita kapa tersenih dok letih bapa tahu bapa ni bapa bermi kat 3-4 hari dah tak berhenti pun kemarin ambil daripada pukul apa pagi mengajar tok akil sudah pukul 8:30 makan bobo boleh jalan jejak rong ke ceramah pula di orang botol lubuk sawo sudah di situ jejak kereta pula ke ceramah di Malaysia pondok mula tok nali Kelantan duduk di situ lepas hasar ceramah sudah pergi tu di situ mengorik dekat dengan digolok jejak pula pergi ceramah di antaranya di Kelantan demi apa berboh tengok hijau jangan letih tak letih sabit tu babo belah lah tu letih pun nak berjumpa dengan ahli kampung nak usuruh pakak mikir perkara hak agama kanak nah seperti malam ni malam ni muncul di antara luar biasa tak luar dia telefon babo dia nak malam 14 babo tak tak leh 14 babo ada dah ya tenok hari apa ni hari satu malam ha ai pak lapai atau yo ha boleh demi apa ni kemaria bukan setakat tu berkelik ceromoh ngajar tok akil pula lepas ngajar tok akil sudah kelik ada nak makan nasi orang turun berderu beratuh geru supaya hari ni ni ambil pagi sampai pukul 1:30 berberik deru tidur kat luar tunggu pula ngorek habis kau 7:30 sana lama mari minta tu minta ni tapi tu hai bagi tak ada apa dia apa tu hai bagi apa Allah Allah tanya biasa lagi tahu ada itu ni orang sini saya gigi sakit wajai bertanya dia setengah hati saya tunjuk situ lalu dah apa Allah Allah ok bapa yang terjiwa tu lho kaya tu sampai terelah teriak dalam hati bapa mahu tu malah teriak orang main mengadu hari Tuhan ni setengah tu babo ambo tak tipu dia merut 1,000 babo orang tu gitu babo orang ni gini babo orang tu wakhenak tak ada sahabat masuk dengar babo mari hok molat so yang tu babo ambo tak boleh jalan duk lepas tak asyik sakit pala kan tak ada tu babo mang walau terima kasih ambil harut 1,000,000 tak ada tak ada sahabat pengadang mari wadah biasa wadah babo minta waktu dok orang lah kita air tawar sedekah wadah maka tek orang lagi maka warrior lagi maka orang klik kurang dia klik saja tak apa lagi ambil bak kiu pula dah buat klik pada wak yang anu tak apa apa mana tak apa tak apa apa mana mepin rai mikro teh siacai pada mata mikro dengan siacai nak kat tu lho fikir di apa tak gano bak kiu kita tak ada ni ya pun lebih buat klip berah nampak kan tau sabin yang kata kita akan apa tubuh babo dia sungguh duduk dengan mama dia sebenar dok namu ya mama yang teriak lah tak boleh duduk lah dengan babo dia ambil dia pada duduk dengan lain kapur penuh kadang dia tak jangan makan nasi mama babo tak makan nasi tak jangan kena bidai hari tu dia sakit perut rebah kerana makan aku 7:30 malam tunggu babo ya nak nak kau ya hudai ke apa kau pas tengah kapur kau ni ya pesan kau menarik kau tu babo lu nak makan ke babo asal beli bo ya nak ngai nak ambil orang molek sampai abu terikat dengan oleh kapur kau ni bagi ya bibik ya bo ni ike amorello abu ambil hot flower saku tak saya abu makan lain oh ya tahu oh ya kok bakok kok mana abu apa menahta brand bagi wirai tak kau nak brand yang tahu kau tidak tak cukup sehari tidur 20 minit lek malam pukul 1 ke 2 klik ceramah
Pagi bangun awal belum duduk ke mana. Ni, tapi nak ayat tak apa. Babo rela pasal hak babo kata sangat bermalu ke Nabi. Kerana Nabi mengaku babo ni waris dia. Para alim ulama semua khusus babo itu sepanjang. Babo karin dalo pada ikhlaso. Nabi mengaku al-ulama warasatul anbiya. Hak ni hak babo nak teriak. Nabi mengaku. Supaya kita mengaku, supaya mengaku tak iman, tak iman. Wahai hamba, kuasa kan? Nabi mengaku sedih al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama ni ialah waris para Nabi belaka. Apa? Mik Nabi ada waris. Mik Nabi Nuh waris. Lepas bila kita sebut, kita teriak Allah. Tok aku ni Nabi Nuh. Tergelak di antara perahu gitu. Di antara ni kata ke demo. Di antara gila tak gila. Gih pula tak gih. Siapa di antara ke Nabi Musa. Allah nyahmat di Fir'aun lah. Gih pula di antara ke Nabi Isa. Nyahmat nak semelah demo naik ke langit. Gih pada Nabi Zakaria. Gih pada Nabi Yahya. Gaji demo putuh. Teriak apa ni. Ingat. Waris kita jadi lagu tu. Kamu dalam hal kita bila Nabi sedang mengaku jadi waris. Pas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia tidur sebenar. Sabit kita tok guru boleh kereta pak tebi tu. Kita tok guru ada dengan eh. Kita tok guru umur besar. Kita tok guru tidur tak lembek. Nabi kita tidur tak apa. Tidur tak maya tamah. Pas Nabi kita makan sepenuh ke? Tak. Bukan lapar Nabi malu kok orang nak ayak gapa ambil batal tak di perut. Tu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Sabit terkali kita kenal Nabi kita, kita tak serabu hidup. Nabi kita orang susah. Nabi kita yang boleh pakai kuda. Boleh pakai uta, boleh nak hemah. Yang dihadiah kapi sendiri. Tapi Nabi ada naik kuda derah, ada naik uta, ada naik hemah. Sebagai nak ajar kitanya, kita ada kereta buruk. Alhamdulillah. Kita ada kereta derah. Terima kasih Tuhan. Bagi kita sepenuh. Mari kita duduk dengan ujian kena syukur Tuhan. Seperti maduk ramah-ramah ni, ada orang kelebihan, ada orang susah. Orang susah jangan serabut lah. Buku susah, buku seni zuhir, bapa tak serabut. Bapa takut wala seni zuhir, tapi ibadat kat Tuhan tak boleh. Luat ke apa? Eh? Kereta ada beratus te. Duit ada beliung-beliung. Tapi semayang jemaat tak pergi. Sejik tak pergi. Ngaji tak pergi. Luat ke apa? Dah itu kan? Adik biasa dengar kan menasib budak-budak. Dia kata mana? Walaupun hidup 1,000 tahun. Jikalau tak sembahyang. Apakah gunanya? Ingat tak? Ini apa dengan nasib terjawab apa nasib ni? Terkati pala ni bapa-bapa tahu. Walaupun hidup 1,000 tahun. Jikalau tak sembahyang. Apakah gunanya? Tahu tak umur 1,000 tahun. Tapi tak semayang apa pedah. Cuba fikir tengok tengah malam. Nak minta sumun cuba mek dah tak tahan. Cuba fikir tengok. Cuba fikir tengok. Nabi kita rela di antara tidur tamanya tamah. Kita tak lemak, kipah ada lagi. Pada negeri Mekah kita tak ada. Mekah jangan nak hujan, panas. Panas bukan seperti kita. Tapi Nabi rela sobat masa pakai boleh belok agama. Sehingga di antaranya umat boleh bawa agama sampai dia mati. Boleh kita panas 5 waktu. Boleh kita di antara pandai akad nikah. Boleh kita niat haji piyo dah ajar. Dak tok guru kan? Tok guru ni. Sekiranya kalau tak ada tok guru, nak pandai dak gak baca bismillah. Tak ada tok guru nak pandai dak belajar bah. Tak ada tok guru nak pandai dak di antara kelubung muka. Piyo dak tunjuk. Nak ikut hadis Quran sendiri, tak ada. Nak pakai Quran sendiri, tak reti. Ni nak serti kata bertuah besar. Ada alim ulama. Oleh itu pada malam ini, walaupun letih penat babak orang habis kat 7:30 tadi, gelo sudah tu si pesiak pula kereta mari.
Mari tak ada gapo ni apa satu nak silaturahim. Apa nak buat berkaitan hubung dengan ahli kampung di ketua laut. Kerana boleh jadi di sini tak biasa tengok lagi rupa apa hak sungguh. Terkadang dia ikut tengok dari YouTube je, dia tak sama. Ning tak sama lagi tengok tu eh. Tengok dari YouTube dengan tu eh, kerana orang duduk di rumah. Siapa kata duduk gitu? Kenapa nak tengok tu eh? Buat apa? Lah, dia kata tu eh, mudah teh. Sungguh. Sampai tu babo duk royak kata pia nak ui tua lama tua ambil amalan babo. Yang kedua pula nya buat amalah baca pagi-pagi 10 kali. Tu hau jadi rupa kita tiga. Bacanya wa al bisni ya jalil ya kabir khil'atal jalali wal ikram. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Wa amalah. Bacalah 10 kali pagi. Tuhan tapak rupa kita lain. Bila orang nak mari tak molek kita takut. Tengok mulah tok dalam. Mulah tok dalam kita orang nak khianat kita tengok 10 rima lari. Bila orang nak baik molek kasih. Tu, sabik kena mengamal rusia batin dia panggil. Wa amalah lepas subuh 10 wa albisni ya jalilu ya kabiru khil'atal jalali wal ikram. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyali. Nah, insyaallah terima. Oleh itu baik kepada kaum ibu dan bapa. Baiklah. Sedarlah. Kabarlah kata kita sekarang berada dalam tahun 1441 Hijrah. Lagi di antaranya pula ambil reti sedikit berkaitan di antaranya dengan hidup hari-harian kita. Jadi hidup hari-harian kita tentu sekali kita tak lepas beberapa perkara. Satu, hidup kena cari makan. Yang kedua, hidup kena ikut jalan hak ibadat Tuhan. Kemudian semua ni Tuhan buat walaupun cari makan, walaupun menego, walaupun bini, tak lain tak bukan hikmah matlamat maksud kena mengaku ibadat tu. Pasal tu yang kata Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'buduni. Kau tak mencipta, tak menjadikan jin dan manusia, malaikat kena mengaku kata aku tu yang ibadat aku. Jadi tu kan? Kemudian iya pun iya nak ibadat beberapa cara. Ibadat hati, ibadat mata, ibadat tujuh anggota. Hak ibadat hati kita takut gapo buku baik tikok. Buku baik tikok bak pegangi ni tak dapat tidak kena ambil pegangi jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Ha ni adik tadi makan sikit ni. Kamar pegangi ahli sunnah wal jamaah kita nak kenal. Bawa ke siapa? Pasal melalu tahun dan Nabi Sapala ni pia nak jumpa hidup tu. Ada dua imam, Imam Ash'ari Abil Mansur Al-Maturidi. Pehanya bila yang lain jalan dua ni bukan dia ahli sunnah wal jamaah. Kemana jalan dua ni? Mana ba'atidah baca begini tu ha? Tidak khilaf antara ulama puak salaf dan puak khalaf berkata ba'atidah buku tangzih Tuhan. Yaani buku i'tikad maha suci Tuhan daripada perkara yang tak layak. Dan wajib di antara kena isbah perkara yang sabit sifat kamalak bagi Tuhan. Tidak khilaf. Tempat dok jadi selihin balah antara dua puak salah puak khalah betul ba ayat mutasyabihat hak tu ya. Adapun cara tarekah, cara pengaji yang uslub nak nak sabit tauhid Tuhan, hak tu masing-masing. Nah, masing-masing. Adapun ambil daripada tiga atas turun mari fakhalah mengikut aturan kaedah ataupun orang panggil buat usul buat kaedah oleh dua imam tadi yang bagi hukum akal. Ada tiga, wajib akal, haram akal, mustahil. Kata kena mengaji di antara kita, orang tua-tua. Kalau kita tinggal mengaji jalan ni tak kena sifat 20 mustahil pada anak-anak kena Tuhan. Bila kita tak kena Tuhan,
macam mana kita nak sepenuh ibadat ke dia, macam mana kita nak berdoa ke dia, macam mana nak hadiah amalan ke dia, tentu tak sampai. Oleh itu sebagai nak pesan pertama babo nak hidup kita ni ngaji sungguh nah. Serta pula we rapat dengan tok guru. Sampai babo terima kasih sangat. Babo suka berjumpa tak kira orang tua muda betina sampai ke rumah tu betina penuh masuk. Orang tua-tua nak gi dekat babo. Nak berdekat babo setengah kata mari sudah pula nak jabat sada babo boleh tak main tangan tak. Setengah orang tua babo ruko cerita ke dia. Orang muda je. Dia sudah beranak dah. Kemarin dia tu dia kata dia ni pening lama untuk laki buat begitunya. Muju dia kata duduk dengan klik babo mang ni kau. Hati dia sejuk. Kemarin dia tak ada kena pula bini belaki hop baru ni katanya, untuk laki buat juga. Dia pun duduk kata buat mata pura tapi ingat berdengar klik hop babo duk ceramah wasa sedah. Sampai kaya seni hati lah ni dia mari di rumah. Serio. Ya tu babo minta boleh nak pucuk tangan babo. Ya mekkan belapik kelubungnya siap lauk. Ya wasa sukuati dia. Sampai tu nak suruh kita semua serabut gapo gi jumpa dah tok guru pia-pia. Ikut dah tok guru yang boleh tunjuk jalan. Pasal tok guru dia berkecek dia tunjuk jalan yang tak tunjuk dengan jalan gelap. Tunjuk jalan cerah. Tengok mana. Nak ayat nah. Tok guru dulu ya kata. Dia katanya sekira kalau puak-puak kamu umur panjang, kamu boleh tengok wajah ramai dan sedih. Kalau kamu umur panjang, kamu boleh dengar lagu dan muzik dalam masjid. Tengok kelima tu. Nak dengar lagu mana? Yo, learning para orang-orang masuk panjang masjid, bawa terosak lagu. Di dalam terosak, waktu yang terosak mari, dia buat lagu. Dah kata kan? Terkadang lagu India, terkadang lagu Karabau. Bom nak gitu masuk tong tong tororong tororong tong tong tot ha Karabau. Lagi dia setengah tu tu India. Gilte panahi, gilte panahi. Ha India pula dok. Ni betul tak Tik Imi? Tapi Tik Imi ni tak akan terosak apa. Setengah-setengah tu dia hantar gaya gambar pula dah. Terkadang lelah dia menghantar gaya gambar. Terkadang dia hantar gaya orang hantar dalam Facebook. Kita buka pan, masuk di hantar gaya murak lutung. Rurururuk bunyi. Jadi nak fikir tak ada tuk guru yang kecek kena dengan dia. Oleh tu bila kita serabut, pergi berjumpa dengan tuk guru. Penting lagi pula kasihlah kepada alim ulama. Jangan benci dengan tuk guru. Kena berapak dengan tok guru. Barulah dapat nur yang jiloh dan cuaca. Kalau jauh pada tok guru, cayalah. Tapi mujur malam batu ke jatah ramah mari. Biasa tidur penuh, tak payah bercerah penuh. Jatah tak ada dah hutan. Malam ni penuh. Abang Alhamdulillah. Mujur tu wafsah. Nah, Alhamdulillah mujur. Ni dia, boleh tu mikir nah. Nak sepakat mikir, baik-baik. Berapak dengan tok guru. Sini kawasan tok guru mana gapak lah. Ada gapak berjumpa tanya dia. Zairah lah tok guru. Kerana Nabi kata man zara'a liman faka'annama zara'ni. Lepas kita dia hantar ada modal ke dek Zairah Nabi Madinah. Di Madinah Zairah Nabi kena lah sekolah buat umrah 58,000. Lepas ke kapun ada mana. Nak dapat pahala Nabi kata mu zairah ke alim. Pasal ke alim ialah para-para jupiku sakon Nabi. Nampak nah itu sebab apa? Mengaji sungguh, rapat dengan ulama, kasihlah kepada alim ulama. Pasal tengok Nabi kita Ibrahim doa, Rabbi habli hukman wa alhikni bisalih. Maka kita ni kena ambil doa Nabi Ibrahim. Pia nak urus anak tak sempat bersaing daripada orang tak walat doa ni. Pia nak urus anak jadi molat, anak ju tak sempat jumpa orang tak walat. Anak nak jadi bijak. Gitu juga kita orang betina duit abel kita jadi psikologi, panah ambil hati kita. Gitu juga di antaranya abel nak bini ambil hati kita baca doa ni. Tak ayah ni. Tan ambil hak Nabi Ibrahim. Pasal Nabi penduduk dengan Siti Sarah tak sakit hati pun. Ibrahim duduk di antaranya dengan Siti Hajar tak sakit hati pun. Pasal doa.
Tapi kena tambah. Rabbi habli wa auladi wa ahli baiti hukman wa alhikni wa auladi wa ahli baiti bisolehi. Ambillah doa ni baca, insyaAllah. Dan begitu je sekiranya apa kita kata pulah ke betina ataupun ke betina jatuh kita pulah, bacalah doa ni. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa khaira ma jabaltahu alaih wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma jabaltahu alaih bi rahmatika ya arhamar rahim. Bini jadi berjuruh molek, laki dia berjuruh molek, anak jadi berjuruh. Tak ada ayah ni. Tapi setelah kita tinggal berdoa, di situlah Tuhan cuba. Nah, ini satu pesan. Pesan yang kedua pula, jangan musrabuk akan perkara yang hak kita duduk depan. Jangan serabuk. Lagu mana? Misalnya kita ke betina, abang kata huduh, abang waktu onlat, jangan murih. Jangan murih. Bila murih, syaitan keselit celah. Jadi sekiranya di antara berlaku abang waktu onlat ke kita, doa sekarang. Minta lah tahu abang ambo dapat hidayah. Cukup. Begitu juga di antara abang. Bila di antaranya bini waktu onlat, jangan selalu supoh, jangan selalu kata huduh, jangan selalu di antara maki. Minta tahu hidayah. Dalil mana? Fudil Ibn Iyad. Fudil Ibn Iyad, dia sebelum di antara yang alim, yang setelah kita sedikit dalam sejarah, dia orang mafia, orang duk tunggu kuat batah sebagai rapah kita benda. Setelah di antara satu ketika, ya hati dia azam cita nak pergi ambil ke betina janggut dekat apa tu, buat lari buat bini. Dia jakoh nak ditangga. Orang betina nak baca surah Al-Hadid. Tak silap saya lah. Surah Al-Hadid. Ayat alam ya'nini alladhi na'amanu an takhsha'a qulubuhum bi zikrillah. Dia baca ayat tu buat siapa bi zikrillah, stop. Ayat tu untuk buat panah enak, untuk buat panah orang tak berjuruh, dia berjuruh. Ayat sudah tu, Fudail pun patah. Dia mengaji di Mekah, alim jadi Imam Muharram. Dia pergi bini pula. Bini dia tu memang boleh anak sudah tu, Allah kerahlah kata huduh dia. Dia tak murih pun, dia ambil ismaya, ismaya sunnah hajat, akad tangi. Kerana berdasar di atas ayat, wasta'inu bisabri wassalah, minta bertolong dengan sabar dan semaya. Ia buat semaya kat tangan. Ya Allah, minta lah ya Allah, wi isteri ambo, wi anak ambo tu dapat hidayah. Duk tak berapa minit, bini mai kucuk dia, anak mai kucuk dia. Boleh tu nak minta kita yang apa, duk supah kat anak. Jangan kata anak bengau, jangan kata anak babi, jangan kata anak kucing, jangan sama sekali. Begitu juga di antara tok laki nak kata bahasa bini telakor, jangan. Pasal kalau kita kira mari, malu kita pada betina. Anak hak kita nak saya nak jadi layuk lah ni. Anak kita saya nak untuk menil lah ni. Anak kita saya nak jadi orang botol. Anak kita saya nak jadi kru. Dakkah bini dak kandung? Duk dalam perut ibu sabit di antara betina, tempat paling hebat di perut dia. Sabit betina bila semayang mayat kalau duduk di pinggir. Perut orang betina ni hebat besar ni. Duk pikul super adik duk dak pergi ramai-ramai ni. Kepi yo tubik. Kek tubik kok tapak bedih ayah. Tak ada. Tubik kok tu. Sabit babak ke tangi babu. Malu ke mama dia. Anak ambo duk hapi Quran di dalam. Habis. Babu puji. Terima kasih mama. Tolong kandung anak dia perut. Tetapi seandainya anak bila jadi besar, bila anak boleh jadi kru, bila anak boleh jadi sedega, bila anak boleh jadi nayuk, bila anak boleh jadi di antara besar, jeli tengok sikit habuk pada ayah tu. Boleh beri kereta molat, boleh beri kereta majidih, boleh beri kereta di antara pak tipi tu, tak pernah ambil make hop beranak dia tak tak kereta ke jalan ke makan, tak ada. Ninja anak. Sabit itulah adik-adik itu semua. Pejelah mata wirapa. Orang tua tak ada dah. Dialah sebagai budi besar kita kena syukur. Dialah sebagai budi besar kita kena hormat.
tengok Nabi kita. Tekoh masa di antara net hang, tengah masa di antara net hang. Nah, mek dia Aminah hajak Nabi. Tak ada orang. Dia kata, "Hei Muhammad, pergi kita pergi ke Madinah. Pergi naik unta krok 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 krok." Setelah sampai di Madinah, Allah Abdul Muttalib teriak. Ya tu apalah nak mari tak royak sepatah habuk, ya tercapai tengah jalan nak mari tak anu. Aminah jawab, "Tak Allah tak tengah hamuk nak royak, ya kata takut begitu gini." Sudah tu, sudah jumpa ngatuk. Aminah royak, "Muhammad, gizarah kubur ayah kerana Abdullah mati Madinah. Gizarah kubur Nabi teriaklah." Maka Nabi kita setelah tu sudah jumpa siap. Tak ada arahnya. Aminah kata kena kelik pula Muhammad di Madinah. Dia di Mekah. Sudah berjalan sapa Abuak. Abuak duduk di Madinah. Pergi sapa nak lalu ke Mekah. 170 kilo. Tak silap saya duduk di antara di Abuak. Nak pergi sapa ke Mekah. 200 kilo lebih kurang. Sapa situ di antara Aminah sakit mati. Tak dikubur situ. Kamari Nabi buat tapa tahun Hudaybiyah lepas pada hijrah, dia nak pergi buat umrah. Nabi pergi jumpa dengan Abdullah Zairah tok dulu. Zairah orang tua. Zairah Aminah. Teriak lah-lah dia kubur. Lalu tu orang tua besar. Kita sebagai anak nak pergi luar negeri, nak pergi mana selamat, nak tinggal kampung. Gi Zairah kubur ayah dan ibu. Ini sebagai syariat untuk nak bui selamat hidup. Kerana jadi pagar besar. Ni semenjak orang tua mati tak pernah pergi di kubur langsung. Hanya terimeh buat pakat dan kampung setahun sekali di antaranya raya ni. Lain pada tak pernah pergi sikit apa. Allah. Setengah tu lari pula tak lagi kubur. Tak ada sunnah Nabi. Pulak dah. Ni nak kan Nabi pergi ziarah kubur mi itu Abdullah. Ziarah kubur Aminah. Ni mari kata tak ada dah sunnah pula dah la ilaha illallah. Hak ni babo teriak-teriak sungguh babo duk dakwa tu. Hai kata Nabi ziarah boleh. Tapi ziarah masalahnya. Dak tanya bab ziarah dulu boleh ke tak leh. Tanya hukum ma hukmu ziyaratil kubur dulu. Kalau boleh, ya boleh. Pasal apa nak ikut Nabi ziarah masa mana hasal abang lain. Ni kak bucuk tak leh ziarah kubur pula dah. Ni ni kata Masya Allah kita ni buat apa lah. Begitulah dia. Bila kita ziarah kubur kan ayah teriak dah pihak ayah. Ingat budi ayah. Nah ni sebagai nak supaya kata tu dia di antara Nabi kita. Oleh tu kepada kita semua, sia siapa hak tak ada ibu lagi. Kita boleh di antaranya anak dah, cucu dah. Pakat dengan anak seminggu sekali atau sebulan sekali pergi ziarah mak. Gizera City. Beli makan ni, beli gapo, suap mulut City sekali. Suap mulut tok sekali. Setengah orang cuma tergi pak tu. Pia. Natu dia, mama dia, isteri dia tu lah. Buh bedok lah kot tok tua dia. Baru tau nak kasih. Ni ni atas nak suruh pakat peringat tahun baru dah tukar pesen. Dan pesen kedua pula nak suruh kita tukar pesen panggil dah. Tak pernah panggil kepada bini adik boleh panggil dah. Tak pernah di atas bini panggil Tok Laki Abel boleh panggil dah. Tukar besi. Tak semalu. Dah itu kan? Hanya kita sekarang duk panggil Pok Mak, Pok Loh, Pok Ka. Kamal sebelah di atas pula tak panggil ke betina. Panggil Timuh. Bidah. Oh nyebuh kot tu. Cuba panggil adik Moh. Baru ya kasih. Hak molek sekali nak wisera molek, pergi panggil nama bini, anak panggil. Kalau anak panggil mami, panggil mami. Eh mami dia tu dah girak dinak ni. Cuba tak panggil, wasa gang kita. Gang. Ni panggil Pok Mak. Duk mana Pok Mak. Jadi putuh di antaranya alangkah suami isteri. Dah gitu kan? Nak minta tabarun tukar semula. Halih dah pesen baru. Nah, ni sebagai untuk kita nak hijrah, nak halih tabiat tak baik kepada baik. Itu sebagai pesan yang baru malam ini
munasabah dekat sekarang ni ialah pukul 11 dah. Nah, maka bapa nak butilah ni. Kak Roger bocor rumah bukan baru ni. Kak Roger dah ni. Tapi bahasa sutar ah. Maka bapa nak butilah nah. Bapa letih. Teh tak kau sakit tekak lagi di antara demis sembuh 3 seminggu dah. Sebagai terakhir di antara nafsu kepada kami ibu dan bapa, mengajilah wis sungguh. Nah, mengaji bagi sungguh, betul hati jadi molek. Sekiranya ada perkara mana kita buat tak begitu, kita usaha dia atau kembali kebaikan. Itu sebagai pesan terakhir sekali masa menghijrah. Oleh tu, nah, kalau ada soalan tu bolehlah soalan sama taruh di antaranya. Ha, babo ni nak minum air sikit. Lepas pada insya-Allah abang nak ijazah malam babo. Biar ada soalan lagi boleh aku boleh tanya. Ada satu soalan nanti nak baca tuguh dia nah. Kemana soalan ni jangan itu ini. Kita ambil masalah dulu. Dia kata satu masalah. Apa hukum bagi orang pergi makan jamuan di rumah orang tidak bagi harta yang suci? Bolehkah ataupun tidak? Nampak? Ya, soal dia tu balik sikit. Kecek betul-betulnya. Boleh ke dok kita pergi rumah orang dok cari harta benda tak betul? Mana kata tahu tadi nak main benda tak online lah. Tak itu kan? Misalnya dia ni gok ni khabar kata main benda rebo lah dia ni. Kecek pasal kampung dok main harta benda tak molek. Tiba-tiba dia buat kedui. Oleh itu, jepuk kita pergi. Kami tempat nak soalnya, adakah boleh kita pergi ataupun tidak? Nampak? Oleh itu, buku nak jawab boleh pergi ke tak boleh pergi. Dengar baik-baik. Kita duk kata tak boleh pergi pasal apa? Pasal kita kata harta benda tak molek. Eh? Maka bila harta benda tak molek, kita sudah maklum kata bosannya harer eh. Bila lagi pula Tuhan suruh kita tu nah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tuhan suruh makan hak baik, ke hak baik-baik daripada rezeki kamu. Laginya pula kalau makan perkara tak suci, tak molek, kata Ibn Ruslan dalam Mata Zubat. Dia kata kena, wa ta'atum mimman haramai yakulu mislul bina'i fauqa mawjin yuj'alu. Ta'at daripada orang yang makan benda haram, ibadat dia super buat bina ala-ala alau. Mana tak dapat pahala. Lepas Nabi kata pula, kullu lahmin iza nabata anil haram fahuan apapun naru awlabi. Nabi kata setiap-tiap daging darah tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka lah patut dia. Kita pergi pada soalan. Katakanlah lah kampung kita, duk tahu kata dia ni main menonton on lah. Tiba-tiba dia buat keduri, buat jamu. Boleh tidak pergi? Ingat, telah jawab masalah ni bukan kita jawab. Tok guru jawab lama bagi dah. Khususnya Imam kita Ghazali radhiyallahu taala anhu sebut di dalam kitab dia. Yosanya apa hukum hadiah orang yang tak baik? Tafsir. Dia kata sekiranya kalau dia tu ada harta baik katik, tak baik katik, maka tak mengapa boleh kita makan.
kita kena suka baik, boleh jadi buat makan kita molek. Betul situ. Sekiranya nyata kata tak ada hak molek dia ni, malah tak ada hak mohon molek, tak molek semua. Makruh dia kata. Zahre makruh. Dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tekoh masa ia suruh sobat atas surat pergi, dia tak silap, paham ni pergi Rom. Raja Rom tak terima bab agama. Agama asing. Dalam tu Raja Rom, hariah dia kata, ma'ah ni wayak ke Nabi Muhammad, wayak ke Muhammad, saya tak nampak lagi agama. Tapi saya terima kasih, ya hormat ke Amor. Tapi Amor nak melia ke dia, kiring di atas ni saya madu. Apa orang agama asing malak kan? Kira ni sama ada ke Nabi, Nabi mek melia boleh gelah minum selalu tak. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu, dua cara. Gigi nyala hormat. Gigi nyala hormat. Nah, lepas kamu kita pergi makan, harap-harap di atas benda molat. Begitulah di atas jawab fair. Nampak nah? Ha, tu cukup. Ada lagi. Dia kata ni harap babo terangkan kelebihan puasa 10 Muharram. Ha, comel. Kerana kita hari ni 9, esok 10. Oleh tu hari ke 10 tak silap babanya, 11 perkara sunat buat. Bagi yang orang tak kuasa puasa, sunat buat jamu eh. Ingat molek lah dulu. Lepas tu nak ayat masalah kelebihan puasa ni. Jangan tahdid suruh puasa dah. Esok 10 hari. Setengah hari buat bersuruh. Setengah hari buat jam ngasih. Oleh tu datang pada hadis. Walaupun hadis ni selisih ulama, setengah kata dhaif, setengah katanya yang lain tidak. Nabi kata, man wassa'a ala 'iyalihi fi 'ashura lam yazal fi si'ati sa'ir sana. Siapa dia nak ui murah rezeki, nak ui cari makan mudah, tak kuasa nak puasa esok, berjamu. Ataupun kita puasa tetapi kita berjamu buka puasa ke, dengan baik. Ucapan masalah esok ni ada datang pada hadis Nabi, teman wassa'a ala 'iyalihi fi 'ashura lam yazal fi si'ati sa'ir sanati. Siapa dia memperluah di atas iyalihi kepada anak beranak beradik-beradiknya man pada hari Ashura, sentiasa dia duduk dalam kelawasan, dia dah tahu. Kamar dia di antaranya, perkataan ini tak silap saya lah, nambil pada Syekh Rifa'i. Syekh Rifa'i baca hadis ni, ia di antara tatbik kepada anak murid. Sampai anak murid katanya, qala sayyikhuna rahimahullah ta'ala, hadzal hadis yajuzul amal bihi wa in kana mukhtalafan fi. Hadis ni boleh kita beramal. Esok nak bersuruh boleh. Niat berjamu fakir miskin. Serta pula niat syukur hari esok, hari kelepasan Nabi Adam daripada kena denda Tuhan tak ada pulau serantik. Dan esok juga hari kelepasan daripada menyelamat Nabi Nuh daripada bahsa. Esok juga dia hantar selamat teh daripada Nabi Musa kena Fir'aun tergelar laut. Dan esok juga dia antaranya dapat Nabi Yunus duduk dalam perut ikan beberapa nama kehat di antaranya di tepi patah hari ke 10 juga. Kamaria bagi puak-puak Yahud dan Nasara,
dia wajib dia kena puasa di antara puluh Asyura. Nah, adapun kita, jadi di antara satu ketika Nabi di Madinah jumpa puak-puak Yahud. Nabi tanya, kenapa tak akhir tak puasa? Buat apa? Dia jawab, Nabi tak ambon terlebih Allah daripada Nabi Musa lagi. Lalu tu Nabi kita yang ni mustahak nak puasa sampai ke bila katanya puasa hari Asyura ni di bila besar selepas dia puasa Ramadan. Orang tak kuasa puasa berjamu. Tak sempat berjamu, wak ajak anak pergi makan. Nah, boleh tu seesok molat, kalau boleh molat nah. Kita tak kuasa atau ajak anak pergi berjamu di antara buka puasa. Atau berjamu buat busu jamu orang. Boleh ada gapo esa. Kamare bubur suruh ni kita silap hal ya tu. Nama bubur-bubur ni nama bagi di antara jenis ramuwe berkuah. Nasi air, bubur. Bubur kacang, bubur. Bila buat nasi air, esok dia panggil Asyura belaka. Ubur surah dah. Tetapi kita pergi silap ubur surah, kena buh di antaranya kutip isih. Kena bubur jagam. Tahu? Kalau kita nak buat ubur surah esok, jangan di antara buat tenat tam tak no. Setengah tu, pergi minta kerongkan kerja eh, buat tenat tam bubur surah. Tak? Hidup syariat. Kerana setelah di antaranya Nabi Nuh alaihi salam duk perih di antara dia air berapa lama sampai 10 hari Asyura, perahu dia tu gi ring air dekat di Bukit Judi. Sudah di situ di antara Nabi Nuh tanya kawan ayat dia. Dia katanya ada makan ni apa tu. Dia mau kata, "Oh, ambo dah capa ambil beras sekok. Oh, ambo dah capa ambil ganus sekok. Amo dah sampai ambil ubi sekok." Nabi ni selalu di antara hipo-hipo ni makan ramah, boleh kawah, masak. Itu jadi ubur surah. Kita buat, tu dia. Nampak tak? We nampak dulu. Ni yang main kata, fok makan ubur surah ni, fok beda'ah. Alah. Tu lah orang nak makan nusuk, makan ubur fartah. Dia pun nak cerita yang terharai ubur surah. Macam kita nak makan, yeah, dia lah utih. Tak ada gapo orang tak kuasa poso, kita buat berjamu. Kita poso di antaranya dapat kelebihan. Ada datang pada hadis, poso di antara 10 Asyura ni sengah katanya kelebihan pas pada puasa Ramadan. Sengah tu asyuk kena katanya hari di antara hari Arafah ni. Ya sunat Nabi ni 9. Tapi Nabi tak biasa poso hari 9. Nabi tak biasa puasa hari 9, tapi Nabi duduk Mekah. Nabi kata, sekarang kalau Tuhan tahu umur panjang, aku nak puasa hari 9. Nabi kata lagu tu, mati dulu. Maka, hari ini bisa nak puasa dah. Besar pahala dia tu. Lepas puasa Ramadan, setelah dia riwayat. Oleh itu, esok, kalau siapa nak puasa, menggalaklah. Niat aku puasa esok hari Asyura, kerana Allah Ta'ala. Kalau tak saya kuasa puasa, berjamu. Sedekah. Gaji sedekah tu adik dekah dek 10 kot sore atau dek 5 kot sore ataupun malas sangat buat es kering bagi adik makan kerana rezeki murah. Nabi kata man wassa'a ala ayalihi fi asyura lam yazal fi sa'a lam yazal fi sa'ati sa'ir sana. Sentiasa duduk dan cari makan mudah. Pia menegar tak laku, pia berjual tak laku, macam makan payah, berjamu lah budak esok. Mudah-mudahan dapat jadi murah rezeki, dan pula luah hidup cari makan. Itu datang pada hadis yang baca tadi. Sudah cukup. Ada lagi ni? Habis dah? Habis dah? Puas hati dah. Nak tanya apa lagi? Dia biasanya sebab buat ceramah lupa nak oyak. Baba makan camak nang. Apa? Tapi tak ada arah sini jawab hari. Apa? Cal lagi. Biasa buat makan camak nang. Dia memuat ambil cabitan rubuh. Buah lemak hingga sakit kok.
Bapa lu asyik sejuk tak makan ni buat ceramah sorok apa saya. Bapa nak gocoh nak jok lagi. Ha, tapi tak apalah makan air tamada. Benyuk tamada benyuk sepa tak makan lagi pecah ni. Ha, cukup dah. Cukup oleh tu. Biasanya bapa ceramah mana akhir bapa ijazah mana dengan baik lah. Dengan baik. Dan satu lagi pula hak bapa ijazah hak selawat wajib kaya apa awak ingat? Selawat wajib kaya tu memang sungguh masya-Allah, hit sungguh. Hei, siapa orang Johor tu? Stay keluarga mari jumpa nak ijazah mana tu. Oleh tu pertama sekali. Bapa nak ijazah selawat wajib kaya. Selawat ni tak boleh tulis. Tak boleh takak, tak boleh tanda. Pernah apa awak ingat? Siapa dia pesan tak ingat, ikut dalam YouTube babo atau ikut dalam Facebook. Kalau dia nak besar, hak dia pakai terosak. Orang muda-muda kau. Gi tempat kunha Facebook. Tulis P-O-N-D-O-K. Pondok beneramu. YouTube babo kacu ijah. Kut tuk cai tu. Sudah kot tu cai tu bek wak sahanya hak apa bila ceramah mah tu bek naik merah. Lepas tu so cai banyak. Bila kata cai banyak sahai kita le satu-satu berapa ribu ke? Eh? Dia dengar boleh mikir dia boleh duk molek semaya ibadat molek dan sepenuh kalau boleh sepuh kita dah. Nak kena cai. Lepas tu nak tengok apa dia tu. Tapi baba nak baca 5 kali. InsyaAllah sampai wa amal ni rezeki tidak berputus-putus. Bapa terima daripada Habib Jamal. Habib Jamal terima daripada Habib yang tua di Yaman. Dia kata selawat ni Tuhan tak akan berputus rezeki. Sehingga keluarga tu anak ya habis lah lu hapau ingat habis. Nak minta kita hapau ingat selawat. Pandok je. Tapi payah ingat je berkat. Ingat malam lah. Kembali baca 5 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Bacalah lepas subuh 10, lepas asar 10, insya-Allah rezeki tidak berputus-putus. Satu lagi amalan Habib Umar saya. Dia kata siapa dia baca amalan ni sehari semalam 100 kali. Tuhan terbuka pintu kemudahan, pintu kekayaan, katuk pintu papa, dapat pintu syurga. Bila-bila boleh anak, bila lewat mutu, bila lewat kereta, macam ni. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Macam tu. Sudah dia tak ingat? Tak cakap cuba ikut naik. Dia tanya pai naik. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Macam naik. La ilaha illallah. Pai, pai. Dia pun terang tengok. Haa tu. Siapa dia baca 100 kali sehari semalam, muah rezeki. Dua. Amalan yang ketiga. Siapa nak hajat? Nak hajat ke apa? Nak wui kaya, murah rezeki. Kalau nak wui mudah jadi, nak wui berlaki, nak wui bini. Pia tak berlaki wujud-wujud, nak berlaki tak ayah. Baca selepas semaya mengorik 7 kali. Baca ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ule 7 kali niat. Duk mari rumah, mari siapa bo, nemale tarim wa ahlaha. Jangan boleh bini ke dia lah.
tapi kalau barang tak rok tak ya tarim ha. Apa nah? Ha dia kuat aman. Nak apa boleh insya-Allah tu keluar. Nah, baca mudah-mudahan. Dan siapa dia nak ui kulit terik. Kulit terik tengok apa terik boleh apa ni? Ya. Ya. Takkan kering ni. Gelar tak kering apa memang. Amalan mula belah tok titi. Bangun pagi-pagi nak mandi. Juhani dulu. Kita ambil air segelas atas cetok, baca dah segelas dulu dan surah. Tak silap apa lah. Surah Qaf ayat 22. Bacanya laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Waktu ulah jadi tiga kali. Jiru tapal. Mata kita cerah tak kena tengok cumi mata dah tengok babo ni. Rung babo cumi mata birah kecek macam kita. Kau bodoh. Yang roh kulit terik sehat. Orang betina hak beranak kecuk-kecuk terik bes. Lebih lagi orang betina bila beranak tiga, rendu bila ni pun sodat. Dah itu. Lepas kamar dia buka kelola sikit lah. Kemaluan kita lepas tu beranak kecuk kan. Ya Allah jalan ni beranak. Nak ui terik semula pula baca ni. Borak darah kelih. Saya suka. InsyaAllah. Siulah saya baca lakar. Kunta fi ghaflatin min hadha. Tak mahu buat gitu. Waktu bapak dia biasa. Tak mahu. Bini tengok pak. Lakar kunta. Ai bini baca. Kalau dah tahu. Biasa ya. Macam ni siup. Puh mandi. Kulit terik. Lama tua. Abang lah tu titik 100 lebih mati. Tapi gagah mai kata mana. Boh. Buat jangan tinggal ma deh. Buat nak cerit, buat nak ambil bini ladi ni lah. Ha tak? Dia sihat. Dia hidup gelap kering rumah ni. Kalau orang kita orang bertindak pakai hak ni, orang tengok tak puas. Dia buat terawak. Dia tergit pergi kok nak menarik pak. Lah yang mu pakai recu, puas midah tau. Ha, kita tahu kering rumah. Ini dia. Cuba buat. Buat mana? Baca mandi pagi, mata ceroh. Mata kelabu terik-kelik. Satu. Berapa orang tu? Dan lagi pula hak ni perembut hati anak hanya beroyak ni. Bila anak kita terlekat benda baru. Nah, kita pun tak darah lah nak oyak habis jalan dah. Kita rok tak rok sudah digat. Digat apa anak? Anak tak sering mengaji. Anak kahro. Ataupun anak gapo tak sering kata pun ambil rusia ni. Hak ni rusia hak mula habis orang. Pia boleh mulah bawa mak pia. Mulah bawa mak pia ni, ni pia ni. Pia ni. Pia mak pun. Dia ayak tak eh apa sik wik dia apa. Pasal wik apa? Bapa dua amal jadi semua. Baca Yasin pas mori. Ikut dengan dekat hotel ko ataupun orang nak murih kita ko, kita kerja ko obekan ko ikut. Kalau anak ramah niat semua. Sudah baca Yasin pas ngorik, ambil jari telunjuk kiri ni betul hati. Sapa wa ilaihi turja'un, ambil betul sini. Wi betul malak dengan hati-hati kiri ni. Ya hati kita duk habis susu kiri sampai semaya tak sini. Betul. Lepas tu kita ambil jari telunjuk pulah kat ni, bos celah. Tak betul sini. Kami kita baca salat Fatihah sikit. Baca selawat Fatihah sikit lah. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima urikrak kacik. Kacik pejir mata berapa anak kita tu nama apa? Misalnya nama Sarofun Chatri. Haa misal ni. Niatnya ya Allah aku minta pocok patah hati anak ku nama Sarofun Chatri tu. Ta'at dan patuh kepada mentahku. Seminggu ya anak mari tidur. Ma tak usah rahmat nak ngaji dah. Cuba terang. Orang dekat hutan kita semua tu. Misalnya orang dekat hutan kita ada anak ramah. Capur semua. InsyaAllah. Rusyon tahu semua. Buat lepas murid. Cuba ibu bapa buat. InsyaAllah. Sekiranya kalau anak dah pulang lagi weh. Tak saya berhenti, tak saya tinggal. Ambil doa. Kifarah hak Nabi Adam.
Nabi ada kih yang kena fitnah yang telah syurga kena hang kayu keledi. Umat akhir zaman kih jadi tak mengaji, kih di atas sesmaya kena orang ketung. Sama karang kayu laku. Kamar dia di antaranya Nabi ada tu letak di Pulau Seran Sri Lanka di India. Tok Hawa becek tak ada judah dengan berjumpa. Kih yang bacanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Siup dah air pagi sebelah kali. Wei anak kita minum. Kami minum. Lama fikir mah nak boti dah mah tapi tak ada ingat lagi. Nak wei beci. Nak wei anak kita beci ikutlah beci ikut mai kim. Beci ikut torosak. Beci ikut mai gapo. Ambil amal mulia hati. Tarik senapah. Bacanya tak senapa saja baca tiga kali. Akhirnya ja'al haq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa ja'al haq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa ja'al haq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa ni puh la awi dia becik kau tu. Cuba terawak anuk bakal tinggal beti. Maka amalan ning baba menggalak suhu amal lepas subuh bacalah senapah tiga kali. Mula dia kata menyalahi. Kamane babo ni seke de oyak ya timo mulah yahde. Yahde ko hilak gini mesej yahde temu amma yang tinggal ni. Ya tak apa yahwi ke dia. Akhirnya oyak. Ya gini mesej babo li ne seke de oyak. Ya de mesej kamane arak sore tu bulan. Ya tumbuk. De tak apa lama arak pakak for dia mari nak kata ya boleh. Arak nak tumbuk. Pah tarik kena orang. Cuba buat amal ayat ni. Menyalahi. Kalau misalnya terlalu. Nyo nak jatuh. Menyalahi semua. Kalau nak tepuk kereta kita. Menyalahi semua. Cuba buat amal. Kalau misalnya anak kita nak bergawai dengan satu orang. Kita tak kena. Lalu anak kita benci. Tak payah dia. We tahu nama jatuh tu. Kita tulis di atas bombing. Waktu mengorek. Kita ambil tunyi. Kayaknya. Baca. Ja'al haq wa ta'ala. Minta we benci anak kita kata. Tak serah. Ni Rusia payah nak boleh berlaku tu. Orang muda-muda mengamal hak ni. Mengamal hak ni. Rusia besar. Tapi kena senapah tarik. Ja'al haq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ja'al haq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nampak nak? Nanti ya. Dan satu lagi amalan untuk ismu penyakit. Kita sakit mana? Sakit kepala sampai lani nama kata apa mujur apa ni. Tak kena pergi kedai lah. Tak kena klinik sampai pergi klinik murih apa malam ni. Mana sakit kepala tangan tak tak kepala. Sakit telinga tak ada telinga. Sakit gigi tak ada gigi. Apa sakit gigi ke nak cabut lah. Baca dia tahu hilang. Hilang sampai lain tak jadi bila-bila lah. Hadis dia sahih. Nabi Hussein Nabi usia. Nabi kata iza kunta tush'iru. Iza kunta tush'iru fi mantikoti min jasadika. Bila wasa sakit satu tempat tubuhmu. Muhammad tangkannya letak. Sakit gigi tak di gigi. Sakit kepala tak di kepala. Mek rusia lho dah. Sakit pinggir tak di pinggir. Sakit lutut tak di lutut. Sakit telinga tak di telinga. Bacanya bismillah. 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 Tiga kali. A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa ahadir ula tujuh kali insyaallah dan mitlah oleh tu kau yang babo sangat-sangat nak mengingat kepada retina. Retina lah ni banyak jadi makrim bersusu. Ingat lah ni buat bertengok kada siapa di atas mula bekok kena khat hau. Tadi sore mari teriak Allah babo tak khabar tu. Ia tak sakit mula-mula. Oleh itu kita orang betina bangun pagi-pagi. Tak kira orang muda, orang tua tak kira. Sebelum matahari naik jamuh. Kali ada butih le. Ibu makrin dah dah. Butih lah ibu nak peracun. Klik gam-gam dah tadi. Nyeri saya. Gagal. Ha, ada semerti dah dah. Ada nak peracun. Ataupun kita jadi menyakit butih naik jadi thyroid. Buat dah dah.
Rusianya bila ada kita ambil dari telunjuk kanan tak di langit. Waktu tekan di butir, peracu. Baca bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Ulek ahad sebelah kali, ahad cukup sebelah. Tambah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Wah dah, kalau anak kita main nak butir mula-mula, tekan dia tak naik dah. Jadi bisu, tak naik dah, insya-Allah. Cuba buat. Ni Rusia ke tua aja ni. Kalau misalnya betina nak wahai beranak, kasih beranak lagi anak dadah ni, boleh. Kita ambil telunjuk ibu jari tek lagi ni. Tak dia bulu hari. Nen tunduk betina. Ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid ulas sebelah. Lam yalid, lam yalid, lam yalid, lam yalid. Cukup sebelah, tambah. Walam yakul lahu kufuwan. Tak beranak. Kalau nak anak, kita tak pula baca izajah sebelah kali, pelepah. Tapi syarat kena tina buat, jatuh buat takut gelai. Merlam yalik, 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 yalik. Abang bini kata, kena abang yalik dalil ni. Ah, kalau buat yalik, 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 kisya. Dia tu ya. Ha, dia. Jangan lah, buat insyaAllah. Tahu sungguh Rusia buat. Sudah. Misalnya besar dah. Besar 2 butir jari dah. Peracu. Peracu mek 3 butir jari letak. Mulai bila lepas mandi pagi. Tak. Baca peracu. Ya mukabbiras saghir wa ya musaghiral kabir. Waktu teke. Saghir, 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 saghir. Sebelah kali. Buat seminggu. Hacur. Kalau nak benda besar nak wihaluh. Baca ke tu. Butir besar kita ada tekak besar buat. Pas kalau nak kecil wi besar supaya jangan tertapak bedih lu besar. Anak laka ni. Nak nak jual tu nak sangat supaya jatuh bih nak lucu kucing. Pas kalau kita nak habis susah nak besar. Ha. Ha, esok buat lalu. Ada wasa teh di tak email dulu. Nah, lolo tak email nah. Mungkin tak email. Hai, tak ingin tahu sebab nak habis lah. Gata. Kemudiannya, bangun pagi-pagi, sudah mandi siap, mau taruh nak pakai baju, dia pergi kembali ke? Pergi ke. Baca, ya musagirul kabir, balik kata. Wa ya mukabbirul sagir, kabir, 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 besar. Besar tu kan putih ya. Gi penarik esok, aduh dia mau tolong darah no yo. Hak jatuh pula, tewas tu. Kak, kak. Kabir, kabir, kabir besar. Boleh sangat putih ya? Dek wasa pagi esok, lek tu mama dia, lek tu bah dia. Dek kabir, 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 kabir. Akhirnya kata, bik-bik bodoh baning. Dek dia sudah. Siapa buat ah? Ah, dek wasa pun gomor juga ni. Tapi orang tua sewak lah. Dah. Mudah-mudahan dia cuba terawak. Oh, itu nak besar. Cuba terawak, tahu semua. Ah, tak mau main kok. Tuak laut yang mau tutup. Sore-sore lagi pergi main ma'ak. Nak kena ikat. Ah, sudah. Nah. Ah, tak email dah sudah nampak ni. Ah, tak nak. Pas kira kali dia besar dah. Bekok sakit nak tiap tak boleh dah. Ambil pakai kapal tubai. Nah. Nah, dengar. Suka. Ambil kapal tubai. Ambil pakai kapal tu be, gitu. Kalau kasi bekok dah ni. Baca hak tadi bismillah, bismillah, bismillah 3, a'udzu bi'izzatillah 7. Lepas tu ikut wa ayyuba izna da rabbahu 3 kali siup tepat. Insya-Allah tak kena pergi Muhammad dah. Lah. Ni Rusia. Kalau siapa yang nyakit lembat. Amal pak. Payah hingga. Misal eh. Cari puyuh 3 ekor. Nak 7 ekor. Nak puyuh benda eh. Ambil puyuh 7 ekor cukup. Semelah. Makan sarinya putuh. Saya saru cukup 7 hari. Orang nyakit sama pak. Orang nyakit telah berjalan. InsyaAllah tahu sungguh. Syarat puyuh benda. Semelah puyuh. Lapuh. Ambil daging waksud. Tulai dia kisah. Kisah wih hacu. Wah, wak sup sudah siap. Ambil tulang, boh dah tu habis. Makan seko.
Esok pula buat kereta seko sampai 7 hari. Cuba terang tengok. Kalau anak tak boleh berjalan, kita tak boleh berjalan, ni Rusia nyakit mapak. Cuba buat. Jadi makna atasnya 100% dah ada engkau. Tapi jangan berlucut sehari. Kalau putus hari kena start semula. Nah, dan satu siapa yang menyakit tapsin, tak kena pakai bawang merah. Menyakit tapsin tengok. Ikut kalau misalnya abel tok laki sakit. Soal anak nama itu bini nama apa? Kalau bini nama Qoriyah, Qoriyah bini siuk lek belakang baca suratul kahfi, insyaallah. Tiga kali siuk ya. Kalau misalnya betino jadi penyakit tapsin. Tengok adik yang nama apa? Mek yang nama apa? Anak yang nama apa? Kalau nama Johyoh, dia tu baca suratul kahfi siuk lek belakang prof. Ni Rusia. Karik sungguh tahu. Ha nah. Oleh tu hok royak ni ramai-ramai dok mana dalam surat apa dah dah ni. Setelah lagi kalau nok tu akhir apa bawa. Kalau nok tak usah tak ada apa. Hok amal apa baru royak belaka tu banyak dok dalam surat dah. Ya sekeping tak silap 7-8. Ada mana pagar umuh, ada mana lekat tulang, ada mana beranak nak lepas. Ada malai di atas lalu masuk gut nak siup siup dia tubuh 3 kali insyaallah ada belaka dah cukup belaka dah biar nak boleh ambil tak silap sekepi 20 kok kalau no tak siap dah apa kalau no nah amalah babar royak semua tu dok ada dah tu kalau no kalau meau mai berai mai dah mangkap tak ada mangkap. Wapo takut demo kata bomo duk menego duk. La ilah. Orang tulu wi amalan sebab mengkap ngama. Ya asal babo tulis ya dulu dia meminta tu mau tulis ha. Tulis. Pastu dia bos suruh kata wakil dia buat tak kasan cara dia. Bawa tempat terima nak boleh ada amalan situ ni belaka. Kalau orang nak nak ke anak ada. Ada tu. Lebih berpah hutan ada. Ada cukup dari pagar umuh ada. Nah, ha oleh tu banyak amalan. Maka babon uti setakat ni nak ke 11:30 dah. Dan dia hak babon buat harinya tok akhir waktu surat amalan so satu lagi kale. Kale ada seputuh. Kale ni pedah gapo ada ayat murah rezeki. Ya asal so tulis di kocek baju. Tepek. Tapi payah buat dah kalah. Selik lah ambil kalah seputar anak duk menegak kalau lupa kau. Nak duk mengaji kau, kita duk jual kau, selik. Murah rezeki. Lebih lagi pula, baca lah ayat lah kalah tu ingat. Guna waktu kita nak bayar duit kau. Beli mutu, kita siup dia duit dulu. Nak beli ikan, siup duit dulu. Nak beli apa, siup duit boleh kelek. Ayat-ayat, inna haza la rizkuna ma lahu minafat. Kita siup dia duit baca inna haza la rizquna ma lahu min afadi. Duit boleh kelik, belak tak belak. Berkarik. Sambil tu ada oyak atas belak babo. Tak habis duit. Ni Rusia. Dan satu lagi khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah kau nak ambil, ambil tak pergi tu besar. Nak tubik tengok, masuk tengok. Cari selamat. Kalau anak wahai jalan, tak jalan. Nanti kalau buka kedai, jual, kita tepek di pintu kedai. Bila dia masuk tengok, nak masuk semua kedai itu. Ingat kasih. Kalau ada kereta, tak boleh metek kereta secuk. Satu lagi, keping besar sikit. Amalan hak sanak do'oh Nabi Khaydi. Siapa dia tak belaki, belaki. Siapa dia hak pesek ada cenai, insyaAllah. Itu adalah surat amalan. Kalau nak, tak kita bagi-bagi, tak usah, tak ada apa. Dan sebagai akhir nak usai baru sudah. Hidup kita manusia tak lepas daripada susah. Tetapi sebab ada 3 sebab. Kalau duk dengan laki bini tak senang balah. Duk laki bini cari makan tak sepenuh. Duk dengan laki bini duit tak boleh taruh. Duk dengan laki bini setengah terbelaki bercerai. Setengah ketina tu 10 laki dah tak ada. Setengah kerajatan 10 bini tak ada. Setengah orang tu bawa boleh anak 3 tak laki sakit syah. Bawa payah hubat payah patah. Orang tina di kemaluan ada tanda.
dalam sain alat. Kita tengok tak percaya. Tulis setelah lagi ambil besar spotlight dulu. Dah sungguh dah ni. Sebab kena pelepah. Hak ni duk jadi masalah di rumah ni. Hei, benda kita duk pisau suluh perang ke dah? Hei, duk tebah ke dah, duk menengah ke dah? Kalau ada kena pelepah. Ada lah dah ni. Eh, tersungguh abang dengan abang. Kocok semua, tak betul semua balik. Abang apa tu, orang jatuh kalau bini tak lekat. Ada tu. Sengah duk bulat rata atas tu. Kena pelepah. Orang ni Rusia ke tu. Satu. Yang kedua pula, ke sebab buat umur. Kalau duduk dengan laki bini tak seni, anak jadi hara-hara. Boleh ke umur. Umur kasar jatuh. Kalau kita hubung tak siapa, ia kena hubung tahlil. Hubung luar halal nak jadi terbunah juga. Jangan. Yang ketiga, sebab hari akad nikah tak kena masuk. Oleh itu ingat baik kita nak kerja mula buka kedai, nak menikah kahwin, nak masuk jawi, nak beli kereta. Orang betina nak menikah kahwin, dia jangan menikah jatuh di tengah masa. Masa zuhal jangan, masa murid jangan, masa mustari jangan, tiga ni jangan. Kalau kita nak main bergawai tahun-tahun tapi menikah jatuh tengah masa, murih, bercerah lalu. Kalau menikah maksudnya atau masa mustari, ya kita dengan orang jatuh terkadang aksi tak sama. Bini tak laki ke lebih. Kita tak benih macam dengan tak laki. Nak kata pun tak boleh lah. Sakit hati lah. Tak akan nasihat kita. Kalau misalnya aksi lebih bini, tak laki dik lah. Takut. Bini jekoh pak cabuk tertulis lah. Tengok setengah tu kan nak beli lalat dah. Lembu nak jual dah bini tu. Tak boleh jual. Cuk. Ni, sampai tu beringat lah. Sampai takut apa. Kalau di antaranya masuk ia termasuk zuhal, nak macam belah. Kalau masa murih, nak timbah ruah aku. Ingat malak. Kalau hari nak menikah, ia malak menikah di antara masa 4 masa. Kalau malak sekali buat menikah kahwin, we jatuh di dalam masa aktor. Masa kasih sayang. Kalau kita nak mula start kerja, kita boleh we jatuh dalam masa di antara syams selak kelmia dunia di akhirat. Kalau nak buat tubik anak pergi hantar pergi mengaji, kena hantar masa komar alim. Ya ada wajah rakut. Ni ingat baik ni. Dan begitu juga nak beli kakak, we jauh daripada 3 hari. Siapa dia beli baju, beli mutu, beli hari satu, menyebab timbul duka cita. Serabut lah tamu tu ni kain baju pun dia serabut. Kalau beli hak, nak jadi menyakit, tak sihat tu. Beli hari Selasa, orang ingin nak curi, derah gaib, derah kuno. Banyak kata ambil mutu hari Selasa, klik gurih lah. Kalau mek Selasa mudah curi demo, mudah punuh, mudah buruk. Jangan. Kalau di antara beli hari Rabu, molek. Beli komi, molek. Beli ke senang, molek. Beli ke jemaah, tak lama. Tapi kalau nak menego, jangan beli ke jemaah. Tamak laku. Itu Rusia. Hak mula untuk dalam tua. Dalam kitabnya, pesakok ulama. Nah, nak minta ke semua ni. Siapa dia nak mula tani padi, nak mula tani nyu, mula tani rabu. Kan datang pada hadis walaupun doa eh, man gharasa gharsan yaumul arbi'a, siapa nak mula tani rabu. Nak tani kita selalu baca bismillahirrahmanirrahim subhanal warisil ba'is, subhanal warisil ba'is 3 kali. Insya-Allah pak kayu tak mampu, sehat subuh cucu-cucu dah okey. Cuba buat aman. Nah, itu sebagai pesanan babo cukup pada malam ini. Ha, oleh itu insya-Allah selepas babo sudah babo berdoa, pakak bangun belako untuk akhir selawat, lepas tu sudah babo duduk sini. Siapa dah ingat selawat babo dah nak timu ijazah, mari sini tadi. Karena babo buka peluang nah. Lepas tu kalau adik-adik ni juga
Kan ni ramah sangat. Kalau ramah apa tak sih, takut tak urut. Boleh nak pergi sapu kepala ko, nak baca doa pun boleh. InsyaAllah. Boleh tu sekali sebab terakhir bapa nak minta ahli kampung di antara kapal laut. Berdoa lah wibah bapa selam al-afiyah. Bapa keluarga bapa mama dia. Lagi di antaranya pelajar bapa semua. Lagi jumpa bapa mana tegur kata. Hajar-hajar jumpa mana tegur bapa yang nak jawab malu. Jumpa menarik. Bapa doa mama hati. Pok muda-muda bapa tu jumpa bapa mana lah. Sambil bapa berasa terima kasih. Tempat abang nak ceramah, bapa ke jumpa kau hanyai, jumpa kau jalan, kau muda mari dah, kau wain mari dah. Bo, doa mu tak selamat. Padahal minta tu kau berdoa, selamat tu kata amin tu mujur. Ikut ke betina jati cepat mana bapa mana pun habo doa mu tak selamat. Rapat dengan tok guru. Jumpa mana bo doa selamat atik bo. Bo doa mu selamat atik padahal. Itu sebagainya lah, itu cukup. Ha oleh tu insya-Allah lain kali pula kita bertemu pula. Terima kasih kepada Tok Imeh dan semua ahli jawatan kuasa dan semua di kampung semua berkongsi sama. InsyaAllah kita akan bertemu pula. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairi muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiru innahu ghafur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli. اللهم افتح علينا اللهم علم اللهم عصر اللهم اللهم رب اللهم نور قلوبنا الله اللهم ربنا تيمين لا تلي ما ناقي بيا جناح بيجامس كنا ما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى sallallahu alaihi wasallam.
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكسر وعني أنت من صباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلف طيني يا يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم عجيب سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا جميل عرصان حاتي وصلاة الله على أحمد أنت تارير سطورين أحمد الحدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم